Ricuh terjadi di tempat pemungutan suara, TPS 24 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar, Rabu, 27 November 2024. Kericuhan terjadi saat proses pencoblosan Ilkada Serentak 2024 masih berlangsung. Video kericuhan beredar di grup WhatsApp. Aksi ricuh diduga antar pendukung calon bupati dan wakil bupati Mamuju tepat di Jalan Sultan Hasanuddin. Bahkan salah satu warga berkaos hijau memakai helm membawa sajam jenis parang panjang di tengah jalan. Terlihat warga yang terlibat aksi keributan saling dorong di tengah badan jalan. Kericuhan tersebut sempat membuat arus lalu lintas macet. Sebab, keributan dua kubu warga terjadi di tengah jalan. Kapolsek Urban Mamuju AKP Fuazi mengatakan, belum diketahui secara pasti penyebab keributan. Ia masih dalam penyelidikan. Satreskrim Polresta Mamuju sudah mengamankan warga yang terlibat aksi ribut-ribut, ungkap AKP Fauzi kepada wartawan Tribun Sulbar.com. Dia mengatakan, kejadian keributan itu masih diidentifikasi penyebab. Warga terlibat keributan sedang diamankan di Mapolresta Mamuju untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini, puluhan polisi masih berjaga-jaga di TPS 24 untuk mensterilkan demi berjalannya situasi kondisif. Kini lokasi sudah berjalan tertib dan proses perhitungan suara akan segera berlangsung oleh pihak penyelenggara. Informasi dari Panwascam, kebetulan kami koordinasi sama beliau. Beliau menyampaikan bahwa di TPS 24 yang sekarang kita tempati itu ada ribut-ribut. Langsung kami kebetulan langsung dari Mapolresta datang ke sini, dan memang benar di sini terjadi semacam keramaian. Ini masih sedang kami identifikasi, kami minta bahan keterangan yang detail dengan kebetulan petugas yang melaksanakan PAM di sini untuk memastikan bagaimana apa kejadian sebenarnya sehingga terjadi keributan. Pemicunya masih diselidiki? Siap, untuk pemicunya masih kami selidiki, masih kami identifikasi. Tadi ada di video itu kan yang bawa sajam jenis parang itu gimana? Masih diselidiki juga? Ya, betul. Kalau memang di video, memang betul ada di situ, kita lihat ada orang membawa semacam parang. Ini coba sudah kami koordinasi dengan Resma Polres untuk dibantu identifikasi dulu. Siapa kira-kira orang yang dimaksud yang ada di dalam video. Oke. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.